Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Asia Lovers dan Aiting Lisius dimanapun kalian berada. Jumpa kembali di channel kesayangan kalian di Ting Ting TV. Kabar-kabar menarik terupdate seputar Ayu Ting Ting. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan kabar-kabar berikutnya. Kabar terbaru di sore hari ini, Mimin akan suguhkan kepada kalian para fans Ayu Ting Ting sebagaimana yang telah di-repost oleh Wia_Wia25. Di postingan tersebut terlihat Ayu Ting Ting ditanya oleh sahabatnya yakni Edric ya. Edric di sini mempertanyakan kepada Ayu Ting Ting, mau cowok yang gondrong atau yang brewok? Lalu Ayu Ting Ting menjawab dengan tegas dan sambil tersenyum ya. Ayu Ting Ting menjawab ia memilih cowok gondrong. Dan Edric pun menanyakan kapan Ayu menikah. Langsung Ayu gercep menjawab dengan tegas, Ayu Ting Ting akan menikah tahun depan. Dan Ayu pun ingin bahwa ucapannya adalah doa ya, karena Ayu Ting Ting ingin segera menikah tahun depan. Dan Edric pun mempertanyakan kepada Ayu bagaimana ciri-ciri atau sifat yang ingin dimiliki oleh calon suami Ayu. Dan Ayu pun ingin memiliki calon suami yang setia, jujur, dan bertanggung jawab, dan pastinya seiman ya. Wah, apabila kita lihat-lihat jawaban dari Ayu Ting Ting itu ada di babang tampan Syahir Syekh ya. Dan dari postingan tersebut Wia_Wia25 mengomentari postingan Ayu ya. Senyumnya Ayu pada saat sebut cowok brewokan atau gondrong, dua-duanya tuh ada sama babang tampan. Dan semoga jodoh Ayu sesuai apa yang diharapkan. Dan semoga itu cinta sejatinya dari Kashmir, India. Amin amin ya robbal alamin. Dan ada Pujiati 48, bun kalau brewokan entar dikapelin sama ABCD, kalau jawab gondrong cuman ada Arjuna. Dan ada Atira.war, ia mengaminkan, amin ya robbal alamin, paham neng, cowok gondrong seru yayangnya. Gondrongin lagi aja, suruh yayangnya ya rambutnya. Semoga jodohmu yang kamu inginkan yang selalu ada dalam doamu dan doa kita semua. Insya Allah Neng Ayu, apa yang kamu inginkan segera terwujud. Semoga tahun ini atau tahun depan segera terlaksana. Amin amin ya robbal alamin. Itulah beberapa komentar positif dari para fans ya. Kita doakan saja semoga apa yang diinginkan Ayu Ting Ting terwujud. Itu dulu kabar terbaru seputar Ayu Ting Ting bersama Ting Ting TV. Sekian, terima kasih.